Untuk Manhaj Mutawif second season ni saya sendiri rasa happy kerana lebih better daripada first season, daripada sudut persembahannya, daripada sudut apa ni, knowledge ataupun ilmu yang disampaikan kepada peserta-peserta untuk semua penonton-penonton di dalam Malaysia, bukan saja Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan lain-lain. Saya harap Manhaj Mutawif musim kedua ni akan terus trending di semua sosial media, sehingga kan saya sendiri ataupun tim Manhaj Mutawif boleh buat Manhaj Mutawif musim ketiga secara live. Saya harap musim kedua ni lebih membawa sinar kepada Manhaj Mutawif untuk terus terbang lebih tinggi di dalam industri, insyaAllah. Pemilihan peserta kali ini kita buat macam first season juga. Pemilihan peserta kita melalui uji bakat. Tetapi uji bakat yang kali kedua ni kita lebih menitik beratkan tentang ilmu, tentang penyampaian, tentang personality, tentang attitude peserta tu sendiri, sebab kita tak nak peserta-peserta tu sebab kita ada pengalaman sebelum ni, adalah yang rasa dirinya tinggi. Jadi kali musim kedua ni kita cari semuanya sama, boleh buang ego, boleh rasa duduk dalam kelas seperti orang yang nak belajar, bawa gelas kosong yang mana gelas itu perlu diisi oleh guru-guru. Jangan datang dengan bawa gelas yang dah penuh, bila kita isi tumpah. Jadi dia ego dengan ilmu yang dia ada. Jadi musim kedua ni pemilihan kita melalui audition, dan audition kita tu memang kita memilih sehinggakan kita ada tiga saringan. Saringan pertama berkenaan dengan kita nak tengok dia punya presentation, kita nak tengok dia punya personality, kita nak tengok macam mana critical thinking dia. So second stage dia kena mempersembahkan knowledge, ilmu yang dia ada dengan soalan-soalan yang diberikan oleh pihak juri ketika audition, bersangkut paut berkenaan dengan Mutawif, dunia Mutawif, dan bukan juga dunia Mutawif. Third stage kita lebih mendalami personality ataupun diri peserta tersebut, dan inilah hasilnya untuk musim kedua. Hadiah untuk musim kedua adalah hadiah pertama wang tunai sebanyak RM50,000, hadiah kedua RM30,000, hadiah tempat ketiga RM20,000. Dan hadiah tempat keempat adalah percutian dan pakej umrah yang memang kita sediakan. Harapan saya untuk musim kedua ini, saya sentiasa mengharapkan agar program Manhaj Mutawif terus lekat di hati penonton rakyat Malaysia. Terus penonton-penonton bukan Malaysia saja, Singapura, Indonesia, Brunei, terdetik hati untuk menunaikan umrah. Dan harapan saya juga untuk Manhaj Mutawif musim kedua, saya harap dapat memberi pengajaran ataupun pembelajaran kepada semua jemaah-jemaah yang ada dekat dalam Malaysia ini, tak kira sama ada dah pergi umrah ataupun belum pernah pergi umrah. Bahawasanya permasalahan-permasalahan ataupun ujian-ujian yang berlaku di Mekah dan Madinah tentu ada penyelesaian, dan penyelesaian yang baik itu tentunya daripada mutawif yang baik. Jadi insyaAllah, kadang-kadang permasalahan tu berlaku bukan disebabkan syarikat, bukan disebabkan mutawif sendiri. Kadang-kadang permasalahan itu berlaku disebabkan attitude ataupun personality jemaah tu sendiri, kan? Permasalahan-permasalahan tu adalah ujian kita berada di Tanah Suci Al-Mukarramah dan di Tanah Suci Al-Munawarah, insyaAllah.
Jadi itu harapan saya supaya Manhaj Mutawif terus mendapat sambutan, Manhaj Mutawif lekat di hati penonton, Manhaj Mutawif terus tersebar di Nusantara, dan Manhaj Mutawif terus dapat membantu para jemaah bukan sahaja Malaysia tetapi seluruh antero Nusantara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Halim daripada Manhaj Mutawif. Jangan lupa saksikan Manhaj Mutawif musim kedua pada 26 hari bulan 1 Januari ini di Astro Oasis dan Oasis HD jam 9:30 malam. InsyaAllah, jangan lupa saksikan, terus lekat di kaca TV anda kerana pelbagai isu di Mekah dan Madinah pasti kita akan selesaikan.